Halo sahabat, kita akan hiking menuju Curug Cisabuk. Asyuk-asyukan kita main ke Curug Cisabuk dan kita pingin tahu ada apa di Curug Cisabuk. Buat peristirahatan, bos. Mantap. Bagus. Jalurnya bagus bro, lumayan. Mau main di sini enak deh, kayaknya gini ya. Cuy. Ini namanya pulus di Indonesia mah daun pinus. Pulus. Duit. Cobaan kena lagi, cobaan. Ararat. Ratu merenangnya. Jadi perjalanannya sekitar 20 menit lagi bakal sampai di sini. Hitungnya cuaca lagi panas, ketulungan sama udara yang sejuk. Karena trekkingnya itu rimbun ya, nggak ngambil truk lah. Korai, ayo ul. Beles juga nak. Oke, jadi kita dalam perjalanan mau ke Curug Cisabuk. Sekarang udah setengahnya lah, udah hampir sampai. Dan obosnya minum dulu. Bos, gua bos. Nggak mau kelihatan tuh. Minum dulu bro. Olahraga. Kuras. Menguras tenaga. Tapi seger oge. Asli. Tiberake sare gara. Insya Allah. Olahraga. Yang jarang olahraga. Yang jarang jalan-jalan. Terus sekarang dijalanin. Lihat. Baju sampai kayak lap. Basuh. Ku jarang-jarang napa nan. Oke, jadi kita minum dulu. Jalanannya masih jauh dan beteng yang sangat Udaranya gimana udara? Udaranya enak sejuk. Perjalanannya, jalurnya, alhamdulillah, pokoknya mantap pisan. Menuju sukses itu semudah membalikkan telapak tangan aja.
Oke, jadi trekkingnya menyusuri sawah. Dan di sini ada pancuran renang gegeplokan cenah. Kunaon eta? Kecai. Itu di namanya teh mau kalau geus selama cek Sunda mah. Yang ngusir careuh, careuh mah. Tiit. Tiit. Bertas eta kitu nya, careuh eta. Bayawak. Biwawak. Buat ngusir buaya darat. Oke, sekarang kita sudah hampir mau sampai. Ini kita akan lanjut lagi trekkingnya. Tadi kita udah ngadem, ketemu warga. Dan si bapak kecapean, nolak capek. Ayo, beteng, beteng. Yaudah, kita gaskan lagi, yuk. Di sini perkebunan warga, ada kapulaga. Ada jamu air juga, cuman belum berbuah. Terus ada juga cabai rawit. Jadi di sini trekkingnya kita melewati sawahan dan perkebunan warga ya. Yuk, gaskeun. Oke, dari sini airnya sudah kedengaran ya, bro. Sampai. Cuman ini gak melewati jalur resmi ya, karena ini jalur pertanian warga. Jadi untuk jalur yang resminya untuk wisata nanti dibuka, ya gak tau kapan. Pantauin aja update video terbaru dari kita. Akhirnya sampai juga, brother. Kali itu spot halus loh. Oke, jadi kita sudah sampai di Curug Cisabuk. Ini yang tingkatan kedua. Yang ke satu di bawah, yang paling tinggi itu adalah yang ke satu ya. Jadi mungkin kita akan langsung ke atas saja. Iya, Tila. Namun di sini salah setelan, jadi licin banget sandalnya. Biasa sandal KW, anjir. Oke, jadi karena kita lupa jalannya, jadi kita terabas. Di sebelah sini curugnya. Nanti kita cari jalan aja. Mudah-mudahan ketemu, kalau nggak ketemu pulang lagi. Daripada nyasar. Tapi kayaknya kesini jalan karena ada jejak bekas orang kesini lewat ya. Itu gunung. Tepar. Mantap. Ini treknya kayak gini. Kita salah jalur atau gimana? Ini yang saya tahu jalurnya ini untuk Nang Cai. Bawah jurang. Ini kita harus hati-hati ya. Tuh, jurang. Adek oi. Ini mantap. Baru terabas. Jalur Nang Cai yo. Gila bro, jalanan. Edas.
Wih, mantep. Sama lagi ngeblur. Anjir. Kayaknya salah jalur, guys. Baik, salah jalur. Mantap, mantap. Pengalaman. Yoi. Cipandak. Mun ada warung jeram teka dulu tinggal itu dia. Oke, akhirnya sampai. Kita terabas. Langsung aja nginum. Ah. Nyir puluh sungkul, eh lobak ada eta. Yuk gaskeun ah. Langsung istirahat. Oke, Mas Bro. Kumaha? Kita udah sampai di lokasi. Sampai saya juga udah gak bisa ngomong. Pokoknya wow. Tapi sinyalnya ya. Agak ya lama. Hah? Agak ya lama. Stop. Tadi perang juga ya. Oke, karena sekarang kita udah nyampe, jadi kita udah main-main di sini. Keluar gak salah yuk. Cetan. Selamat jalan. Ya, kita akan cobain. Mantap. Oke, karena cuaca sedang berpihak. Weh, lur. Wah, beak mau balik. Oke, jadi curug Cisabuk ini ketinggiannya sekitar 80 meter ada ya? 80 meter. Nah, di sini ada semprotan-semprotan air. Jadi buat kalian yang mau mandi-mandi di sini bisa ya, guys. Lain sana beak, woi. Oke, guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi dan ini tempatnya sangat indah. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi, kita sudah habis foto-foto. Pokoknya kita sudah menikmati alamnya, kita akan cari jalan keluar, jalan pulang. Karena harus itu mana lain, pertemuan. Makanan tuh siap. Jadi karena kita tadi jalannya ekstrim, kita akan cari jalan lain. Mudah-mudahan ada jalan lain ya. Ya, dan kita akan barang hakan dulu ya, guys. Hakan. Makan industri number one. Tong hilap. Tong hilap. Dahar deula. Eh, mangkirek. Mangkirek.
Ayolah gaskeun, nyer eur. Jadi sini batuannya cukup licin, kalian harus hati-hati saat berada di Curug Cisabuk ini. Dan kita akan cari buah-buahan, Bengbe. Kalau soal makanan, ya pasti matanya langsung menuju ke makanan. Matanya langsung tajam. Mau jalan terus, menurut deweknya kan iyalah. Kita akan cari Arben. Totongan kalau di sini mah. Wow, di hadap oge ya, ada dahareun. Bingbi eta pining. Pining gajah. Hah? Asa kelapa, cobaan. Jangan kira ini kecil. Asup. Benyeng-benyeng. Dan asap bener sih. Nah, jadi buahnya seperti ini ya. Oh, pas ini masih ada jalan. Nih, seperti ini. Nah, ini buahnya. Kayak strawberry tapi mungil, kecil, tapi bukan strawberry, apa itu namanya tuh yang totongan. Totongan. Enak ya itu. Makanan leuweung. Kapan deui atuh ka leuweung? Oleh-oleh di Cisabuk. Oleh-oleh di Cisabuk ya. Nah, dia jadi loba keneh merudak. Tuh sampai situ banyak. Cuman kecil-kecil seperti ini. Nah, ini rasanya manis. Hujan, eh. Oke, jadi sekarang kita akan ambil makanan dulu. Kita berpetualang sambil survival. Jadi kita dapat makanan, guys. Hah? Loh, nah tuh. Jadi kita dapat makanan buat ganjal perut. Cara makannya seperti ini, dipencet. Lalu, nah di dalamnya ada biji. Wah, nih. Alah liar. Ngeplay yang mabok. Mantap. Oke, jadi sekarang kita akan pulang. Hujan. Kita pulang dulu. Pokoknya terus ikuti channel kami. Jangan lupa di subscriber, oke? Okay. Tangkap! Kita langsung tangkap! Wah, ini ngese! Biarin dulu keluar. Udah, kita langsung tangkap. Nyer, ngese keluar, rey! Gede? Pak, pang leketnya gede ternyata, rey, buntut, nah. Aduh, pengamera kan. Alah. Nah, jadi ini kepalanya ya. Kita coba lepaskan. Kita coba lepaskan. Dia membelit. Kobang. Oke, kita rilis karena hujan ya ularnya. Kasihan. Salam lestari. Hey.
Ya, gaskan pulang.